Di hari kemenangan 1 Syawal 1439 Hijriah, seluruh umat muslim di dunia merayakan dengan penuh sukacita. Ada yang merayakan dengan kumpul bersama keluarga dan liburan ke tempat wisata. Dan tak kalah serunya, tradisi di malam takbiran atau jelang hari raya Idul Fitri. Sebagian masyarakat muslim merayakan dengan berkeliling kampung sambil menabuh beduk dengan menggunakan kendaraan. Dikarenakan hal tersebut sangat membahayakan dirinya dan orang lain, pihak kepolisian melarang hal tersebut. Atensi Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Hari Kurniawan, instruksikan seluruh polsek yang berada di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota untuk menggelar pengamanan malam Idul Fitri. Guna menindaklanjuti atensi pimpinan, Kamis 15 Juni 2018, Polsek Karawaci Polres Metro Tangerang Kota gelar apel pasukan pengamanan di malam takbiran atau malam jelang Idul Fitri. Apel pasukan digelar di Mako Polsek Karawaci dengan 168 personil pasukan terdiri dari Kepolisian Polsek Karawaci, TNI, Satpol PP Kecamatan, Pokdar, Senkom, Ormas Merah Putih, dan Pramuka yang dipimpin langsung Kompol Abdul Salim dan bertindak sebagai Komandan Upacara AKP Subari Kanit Lantas. Hadi juga Wakapolsek AKP Erjal dan Kanit Sabara Ibda Kamal. Oh, pasukan. Pengamanan malam takbir 2018 di Karawaci. Laporan
Ada. Pimpinan apel. Ayo! Rat! Help! Apel pengamanan malam takbir telah dilaksanakan. Masing-masing komandan sesuaikan rencana. Karyawan! Setelah upacara apel pasukan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan teknis pengamanan yang dipimpin Wakapolsek Karawaci, AKP Rizal. Adapun petunjuk teknis, sebanyak 6 titik yang akan ditempatkan beberapa personil, diantaranya dari Cimone Jaya atau depan Ramayana, perempatan Cibolas Kecil, City Mall, dan titik-titik lainnya. Tapi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dan merupakan satu pengingatan untuk kita, kemenangan betul, tapi ada hak orang lain yang tidak boleh ditabas. Maka itu, malam hari ini akan kita buat kelompok-kelompok di tempat-tempat mana saja nanti malam akan kita lakukan pengamanan-pengamanan. Adapun secara teknis, yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa yang pertama kita sudah menyampaikan secara institusi, baik itu kepolisian, pemerintah daerah, pada masyarakat kita bahwa tidak ada lagi yang namanya takbir keliling dengan mempergunakan kendaraan. Jadi sudah kita sampaikan itu baik lisan, tulisan, dan lain sebagainya. Namun demikian, karena ini merupakan satu tradisi, malam ini kita lakukan pengamanan. Adapun triknya, adapun teknisnya, apabila ada nantinya di depan kita, itu kita hentikan. Kita hentikan dan kita turunkan. Makanya kita tidak terlalu membuat kelompok itu jadi besar-besar. Pada kesempatan sore hari ini, kita hanya buat untuk wilayah Karawaci itu hanya 6 titik. Titik yang pertama adalah di depan Ramayana, Cimone sini. Kemudian yang kedua, perempatan Televisi. Yang ketiga, perempatan Strada, pertigaan Strada. Yang keempat, perempatan Cibodas Kecil. Yang kelima, perempatan TLMD. Yang keenam, depan City Mall atau di MOH sana. Maka dari itu, kesempatan ini akan kita bagi saja sekarang, sehingga nanti saya mintakan kepada kelompok, baik rekan-rekan TNI, Polri, Rantip, Kodar, dan Sengkom, kemudian Laskar Mandiri dan Pramuka, nanti akan kita baur, kita bagikan menjadi 6 kelompok. Saat ditemui media Indo TV di sela acara, Kapolsek Karawaci Kompol Abdul Salim menjelaskan, kegiatan ini sesuai atensi pimpinan agar tidak terjadi kejadian yang fatal yang bisa mengganggu Kamtibmas. Kita mencegah daripada gangguan Kamtibmas. Ya, atensi daripada Kepolisian Republik Indonesia ini, ya khususnya Polsek Karawaci, mengantisipasi jangan sampai ada kejadian dan yang fatal, ya, yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas.